Halo guys, balik lagi di channel seputar game yang akan mereview, memberikan tutorial, dan memberikan tips and trick bersama gue Abi Hafiz Kurnia di Lovin. Halo guys, balik lagi bersama gue Abi Hafiz Kurnia di Lovin. Seperti biasa, kali ini kita bakal mainin game baru lagi guys ya. Kali ini kita bakal mainin game Special Force Group, Special Force atau Force Group guys. Oke, game ini adalah game action PPS guys ya, jadi perampangan. Jadi langsung aja kita bakal coba. Dan di sini gue belum ada setting sama sekali guys ya. Kita ini masih lawan bot gitu kah? Tapi udah duluan guys. Okay, back. Okay, kayak gini ada tempat beli senjatanya. Tapi gimana cara belinya anjir? Ini main pisau-pisauan kah? Oh, ini main pisau-pisauan kah guys? Aduh. Kita mati guys. Waduh. Oh, semua senjata bisa di ini guys. Bisa ngeker gitu. Okay. Kita coba ini. Sumpah ini liar banget anjir. Ini guys. Sensitifnya gue besarin tadi guys. Nyata malah bikin susah. Oh, gitu ambil senjata guys. Oke, di sini ada senjata yang bisa kita beli. Di sini ada pistol. Nah, jadi kan bisa beli gitu guys ya. Oh, asik banget nih, kita coba dah. Maksudnya kalau kalian ngini guys, kalian mau nge-zoom itu dia rada ini guys. Nah, nggak bisa kalian langsung ini, nggak bisa kalian langsung pindahin arahnya, jadi harus zoom dulu baru gini. Rada susah sih. Sumpah ini game. Susah guys ya. Okay, kita menang lagi guys. Sumpah ini susah guys. Sumpah ini gue nggak ngada-ngada aja susah guys. Jadi sini asalnya, okay, ada ke. Okay, kita bakal coba apa? Ini ada AUG juga. Ini file aja guys ya. Ini file nih ya. Gue belum pernah anjir pakai senjata kayak gini. Anjay, ini kayak perang dunia kedua anjir. Kayaknya buat guys ya. Okay. Kalau segi penembakan sih lumayan seru guys. Masih ada yang nembak-nembak gitu. Gila ini enak banget anjir. Ini masih lawan bot ya. Okay. Loncat sampainya belum gue setting anjir. Oke, okay, mati satu. Aduh, senjata gue habis lagi. Ini. Kayak gitu anjir. Kalau habis senjatanya gitu guys ya. Jadi kalau habis senjata dia bakal apa? Bakal ngeliatin ke kita gitu. Oke. Okay. Mana nih? Bisa nge-silent ya. Bisa gitu guys. Sumpah ini kayak juga nih game. Bisa nge-silent ini. Ini bikin apa? Oh. Ini bukannya ini guys ya. Nih gue tekan yang apa nih? Ini. Oh, nge-intrek gitu doang. Oke. Okay. Ah, sih bisa ini guys. Ya. Apakah nanti Valorant separah ini kah gameplaynya tuh gimana sih?
Sumpah enggak kebiasa gue, guys. Gue padahal gue sering main stand off tapi kalau main ini game ngapa kayak susah gitu anjay. Oke, okay, mana satu? Oke. Okay. Ini kayaknya di atas sini dah. Oke, okay, mana dia? Itu gitu. Lupa, kita bakal coba guys ya, nih dua kali ya, kita bakal coba yang online ya guys. Nah ini dia, ini online harusnya sih, jangan-jangan yang online, yang offline lah. Kita bakal coba masuk sini guys ya. Ini semoga ya nih online, dan ini tempatnya sih lumayan banyak guys. Oke, senjatanya bisa asal. Ada equipment juga guys di sini. Kita bisa beli apa? Bisa beli Molotov, bom dan juga ammo, guys. Ini mirip banget sama ini CSG. Oh, tapi ini bedanya itu cuman di apa namanya? Anjir ya kan. Sumpah ini benar-benar CSGO, guys. Atau CS online, guys. Ini senjata kesukaan gue di CS online aja nih. Ini pistol ini guys. Tapi ya, sumpah ini kuat sekali. Sumpah ini susah banget aja. Gak ngerti lagi guys. Tapi sini dari segininya lumayan guys, tapi nih dia tuh emang butuh apa namanya stabilisnya guys, karena kalau enggak ini kalau enggak stabilisnya tengok wah susah. Where kalau gue kagak tahu di mana musuhnya nih. Oke. Okay. Satu sumpah ini beda banget guys. Sumpah ini susah banget guys. Enggak bohong gue. Jika kalian mau main, kalian bisa download di TapTap guys ya. Karena ini gue download di TapTap, jadi kalau kalian mau nyoba ya silakan. Kalian bisa download di TapTap. Oke. Okay. Agak kena aja ya. Ngerti. Oke, kita bakal beli apa gitu. Operation started. Astaga, langsung 50% nih. Saya pusing. Oh, dari depan dari belakang anjir. Ini orang pro banget kayaknya. Tengok dia udah skin botnya. Sebisanya ada skin. Ini baru mulai nih guys. Dan ini baru beta guys. Jadi kalian bisa download. Dan ini sekitaran 1 giga. Iya 1 giga guys. Jadi ya. Game. Ini gue masih rada pusing anjir. Karena pusing guys ya. Gue pakai ngeliat apanya di sini. Ini gimana settingan nih orang-orang gue nggak ngerti aja. Hell. Oke guys, jadi kita ganti lagi guys jadi kayak gini. Karena tadi itu nggak guna guys.
gini aja. Oke, okay, coba pakai settingan awalnya aja karena susah guys kalau kita ini kita ganti customize-nya guys. Jadi dia tuh enggak gimana ya? Kalau kalian nyoba langsung ini guys ya. Nembak di sini di kanan kiri atas ini kayak biasanya kalian main ya pakai tiga jari. Dia tuh enggak auto ini ya, enggak auto nembak loh. Jadi kayak ada delay untuk gerakin layarnya guys. Ya itu sih enggak banget sih. Jadi udah kita bakal coba aja ini pakai manual guys ya. Karena tadi itu nyebelin banget. Oke, itu. Wih. Ini gue lawan bot atau online sih? Oh, ini online guys ya. Oke, kita mati. Kita bisa respawn lagi guys karena ini dead match. Beli ini di mana ya? Oke, di sini. Oke, kita beli. Di sana. Kita bakal jaga belakang kita. Oke. Dari sana belum ada, guys. Mati. Dia tuh auto aim guys, jadi ya gitu. Tapi ini sumpah nih gue belum terbiasa main game-nya, jadi susah guys. Susah banget. Sabang. Oke. Pisaunya di sini kerambit guys, kita bakal coba beli aja ya. Cuman untuk lihatnya ada USB Glock aja lah, guys, Glock. Nah ini tum nah ya. Anjay. Animasi ininya sih suka gue. Animasi ini guys. Nih. Anjir, keren. Iya nggak bisa. Sumpah guys, ini pusing deh. Jadi ini ya hanya ada SG guys, anjir gila ini game asik guys, tapi susah guys. Ini SG kayak SG game PB gitu. Asik banget. Oke. Jadi ya gitu guys ya gameplaynya dari ini game. Jadi ini first impressionnya. Jadi ya gamenya lumayan tapi masih banyak bug. Jadi karena ini game beta ya rada ya gimana guys ya? Mau dibilang bagus ya bagus. Mau dibilang ya karena masih beta ini jadi banyak banget bug gitu guys. Oke guys ya, mungkin sekian dulu dan jangan lupa di like and subscribe dan jangan lupa di komen. Oke guys, see you in the next video guys. Bye.